ketimbang dekat. Maksudnya kalau kita berkunyanya ataupun kita mengumpat jauh-jauh sedikit. Apa yang senang jangan tak mengumpat lah. Sudah ada juga kebaikannya. Anu ne, PKP ni. Banyak sudah orang yang mengumpat. Okay? Anak, kalau mengumpat. Dia bukan apa, kamu tengok susuran dia tu. Susuran dia punya apa tu?
susuran dia punya di dalam tu. Kalau kamu pakai terbalik, bila kamu bercakap, dia keluar. Sementara bila orang cakap, orang sakit cakap, dia menyangkut. Cuba kamu tengok dia punya susur. Saya tengok betul-betul, siapa terbalik. Kalau yang putih ke dalam, dia begini tu. Jadi bila kita cakap, dia keluar. Bila orang cakap, dia jatuh. Yang biru tu, keluar. Nah, macam yang tu kan? Jadi bila orang cakap, dia jatuh terus. Air-air jatuh. Tapi kalau kita pakai terbalik, bila orang cakap, bertapung air dia di situ. Okay? Kena tengok, ada fungsi dia tu. Ada fungsi dia tu. Setiap itu yang apa tu, yang pakai terbalik. Kalau pakai terbalik, boleh juga lah. Boleh melindungi diri kita, tetapi dia kena sama. Okay? Jadi kunjung mengunjung ni tidak digalakkan pada masa sekarang dan kita kena elakkan. Okay? Begitu juga perhimpunan yang mengadakan perhimpunan. Okay? Okay? Sebab kuasa sekarang ni kita kena ingat SOP kita di bawah MKN, bukan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita punya SOP untuk menjalankan semuanya di bawah MKN, Majlis Keselamatan Malaysia Negara. Majlis Keselamatan Negara. Bukan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma Kementerian Kesihatan adalah salah satu daripada kementerian yang berada di dalam untuk mengubah apa-apa juga SOP. Okey? Itu saja. Jadi terima kasih sekali lagi lah kepada Tuan Ismail Karina atas jawapan yang tepat ya dan memuaskan. Jadi kalau ada soalan bolehlah berjumpa secara peribadi dengan beliau. Okey. Dan kita teruskan acara kita dengan ceramah yang kedua, Encik Muhammad Abdul Rahman untuk menyampaikan ceramah beliau. Begitu majlis mempersilakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia prihatin dalam norma baru. Itu pasti mau bagi tahu pada hari ini kita dalam kehidupan yang baru, norma baru. Ya. Dan juga kita dalam sempena dengan bulan kebangsaan ini kita sebenarnya dalam apa orang bilang masih lagi dalam PKP. Jadi kita ikutlah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dalam norma baru, kita masih lagi mengeluarkan, memperhebat, memperkasakan dan juga menggelorakan semangat bulan kebangsaan kita pada tahun ini, yaitu tahun 2020. Dan kita haraplah semua warga penduduk di sini, kita kasih kibarlah. Kita kibarkanlah secara menghilang. Malah kita punya rukun negara pun sudah mencapai 50 tahun sejak pengisytiharannya pada tahun 1968. Yang agak penting iaitu penyertaan simbolik jalur menghilang. Jadi selepas ini tuan-tuan puan-puan, kibarkanlah ya. Kibarkanlah, kita kibarkanlah jalur menghilang di rumah-rumah kita. Karena apabila kita cakap, kita cinta. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada kita punya MPKK, Encik Muhammad Francis. Muhammad Sukri, Francis, MPKK daripada Gaduh. Terima kasih juga kita punya orang buat MPKK Kampung Brunei, Encik Wasli Putih. Ini orang kuat, rumput tetangga, orang kuat kita di sini. Terima kasih banyak. Dan juga semua para hadirin yang ada di sini, terima kasih juga. Bendera daripada pegawai penerangan daerah Fahmat. Untuk menerima bendera daripada pegawai penerangan daerah Fahmat. Balik. Okay. Kita akan ambil Mr. Mark Kennel. Lambai tangan, lambai. Okay.
Jangan lupa like dan juga subscribe. Oke. Oke, selesai. Sudah? Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe.